Halo semua, selamat datang di Play Engine Sport Indonesia. Dan hari ini kita akan cobain event terbaru lagi bertajuk Epic National Attackers. Di sana sudah terlihat ada Stoichkov Rui Costa guys, baru ada di eFootball nih. Dan si Jangkung Kohler guys, wah mantap banget nih Epic kali ini ya. Kita lihat dulu penampilan dari Epicnya guys. Yang pertama Rui Costa ya, pasti yang paling diburu nih karena baru banget guys. Kalau kita cek ability-nya di eFootball Hub, rating dapat 101 ya. Dengan dribble akuratnya 100 dong. Ngeri bro. Untuk penguatnya, kontrol bola dribble, dribble akurat, umpan rendahnya nambah 2 ya. Kemudian skillnya penuh, gaya AI 2. Ali bola jauh, penembak jarak jauh. Rui Costa ini playmaker kreatif. Pemain yang pintar cari ruang. Tinggal ditambahin double touch aja ya. Biar gocekannya semakin ngeri. Selanjutnya ada Stoichkov, CF pemburu gol. Kalau dicek di eFootball Hub, dia ini striker balance ya guys. Ability-nya terisi semua dong. Striker lincah, punya tembakan keras, lengkungan dan finishing yang bagus. Penguatnya kontrol bola, finishing, kekuatan tendangan, kontak fisik nambah 2 ya. Skillnya penuh, gaya AI 3. Kenapa nggak ada double touch ya? Harus ditambahin manual guys. Soalnya akselerasi udah tinggi, tanpa double touch, Stoichkov bakal terasa hambar. Skill tembakan udah ada 3, nggak ada umpan satu sentuhan ya. Berarti tukang terima bola langsung shot aja guys. Ya bisalah ya ditambahin 2 skill, double touch dan umpan satu sentuhan. Biar bisa taktik oper cepat kelabui lawan. Selanjutnya, nah ini guys, meta sundul mania mantap. Kohler yang biasa aja udah GG ya, apalagi yang ini guys. Kalau kita cek di eFootball Hub, rating dapat 100, sundulannya 98 ya. Bisa aja tuh dijadiin 100, harus racik manual guys. Seperti itu. Penguatnya finishing, sundulan, lompatan, kontak fisik tambah 2 ya. Tentunya skill duel udaranya udah lengkap ya guys. Ada sundulan, superioritas udara, bisa finishing akrobatik juga. Yang hobi main crossing, wajib dapat si Kohler ini guys. Oke itu dia para epicnya. Dan langsung saja guys, kita coba trik abal-abal dulu ya kan. Kali aja dapat nih. Pilih Rui Costanya sebanyak 5 kali. Kita ngasal aja nih. Siapa tahu bener ya kan. Stoichkov sekali aja. Atau 2 kali aja. Nah, langsung kita pemanasan dulu ya kan. Dengan 100 koin. Please stadion gelap, langsung dong. Hoki setahun sekali apakah bisa? Ternyata enggak guys. It's okay lah, dapat siapa nih? Gignac, bintang 3 ampas. Oke guys, kita coba trik andalan ya. Pilih di masing-masing epicnya. Biasanya sehabis ini dapat nih. Tetapi ya itu, harus all in. Jangan lupa dikombokan dengan batal 3 kali guys. Kocak sih kalau ini nggak dapat. Let's go please, siapapun epicnya. Berikanlah ke PES Indonesia. Aduh. Sakit bener bro. Seperti ditusuk guys. Apa nih ampas semua. Aduh kan. Oke guys, sebelumnya sedikit informasi. Ini khusus yang belum tahu ya. Karena kemarin banyak yang komen. Bang, mana tuh stadion gelapnya? Kok aku nggak lihat sih? Jadi guys, kalau misalkan dapetin pemain epic, nih gua kasih perbandingannya ya. Yang di kiri nggak dapet epic karena lampu awal stadionnya menyala putih ya. Sedangkan yang di kanan lampunya gelap guys, nggak menyala. Yang seperti ini bisa epic atau pemain pilihan ya. Seperti itulah guys perbedaannya. Semoga yang belum tahu sekarang bisa tahu ya. Oke, kita lanjut. Yang bener lah kan. Wah, all in terakhir nih. Kita coba pilih di epicnya masing-masing 3 kali ya guys. Oh ya, kalian berapa kali gacha guys untuk dapatkan satu epicnya? Yang dapat coba komen di bawah ya, gua mau tahu. Oke, ayo dong, please dong Konami. Epic yang manapun terserah lah, dikombokan dengan batal 3 kali. Semua epicnya pada bagus nih. Let's go, all in guys. Please Konami, berikanlah. Yes, stadion gelap dan yes, yes, yes. Epic guys, woohoo. Berarti memang perlu 2000 koin ya untuk satu epicnya guys. Oke, siapakah yang akan kita dapatkan? Dan Rui Costa. Yes, terbaru di eFootball. Mantap, langsung on target ya. Tetapi hari ini epicnya semuanya bagus guys. Jadi nggak ada ruginya ya. Selamat datang Rui Costa di PES. Wah, diduetin sama Messi bakalan ngeri nih. Gocek sana sini, bakal bikin lawan pusing. Kita lihat apakah dapat double. It's okay lah ya, bersyukur guys. Diberi satu saja sudah sangat nikmat. Thanks Konami.
Oke, Rui Costanya udah di-upgrade. Rating dapat 97 ya. Di bagian dribblenya bakalan ngeri nih ya. Dipakai penguat, pastinya nanti ada yang tembus 100 nih. Yang nambah kontrol bola, dribble akurat dan umpan rendah. Tinggal ditambahin double touch aja guys. Bakal gila nih kalau diduetin sama Messi big time. Dribblenya sama-sama ngeri ya. Meta speed ditambah meta terbaru, meta gocek. Siap bikin lawan becek. Oke, sinyalnya 4. Kira-kira siapakah ini? Kita lihat Chamie. Kita cek skuad lawan. Dona, Davis, De Ligt, Ruben, Wan-Bissaka, Mendy, Bellingham, Bruno, Mbappe, Haaland, Beckham. Formasi 4-2-1-3 ya. Oke lah kalau begitu. Dan ini dia guys, Rui Costanya 101. Dribble akurat 100 dong. Bakalan gila nih gocekannya ya. Kita lihat nanti guys. Dan langsung saja kita ke online match. Let's go. Oke guys, ini dia babak pertama. Bola dimulai dari kita. Hey, langsung dipotong dong. Eitsa, dapat lagi bro. Ya, kita ulangi bangun serangannya. Kepada Alphonso Davies. Ayo Fis, bawa saja, cari rekan. Dan pendek ke Rui Costa. Terupaskan Neymar kosong, baik sekali. Ternyata belum ada ruang untuk umpan. Rui Costa di sana. Utak-atik saja, luar biasa. Lolos dari lawan. Ya, standing shot. Diganggu Bruno dong. Berbalik dilawan. Mau ngapain lu Haaland? Lu sendirian, he? Backnya speed ini, bos. Aman dari meta terobos. Mengarah ke Messi. Sini lu, maju lu, Bruno. Cepetan, lewati dia. Nice. Dan lawan terpancing. Costa, tembak. Ya ampun. It's okay, percobaan yang bagus. Corner kick Iniesta. Dan umpankan saja. Oke. Masih lanjut. Tarik ke Davies, De Ligt. Kita coba bongkar pertahanan lawan lagi guys. Lewat zona tengah seperti ini. Eto'o, tembak. Sempat-sempatnya di blok dong. Boleh lah ya. Oh awas-awas, hentikan Beckham, gagal. Masih ada Gvardiol, De Ligt. Dan terupaskan ke atas Neymar. Apakah bisa? Yes. Berhasil lolos. Eto'o tarik Rui Costa. Ada ruang tembak di sana. Costa. Aduh, hampir guys. Lagi-lagi corner kick. Terimalah ini. Eto'o. Kalah beradu guys, tapi mengarah di Neymar. Ayo Mar, berikan. Waduh, untung dapat guys. Ulangi Mar. Ya, terupaskan. Aduh, umpannya malah di backpass dong. Kembali dilawan, awas-awas. Yeah, terobosnya gagal. Tidak semudah itu bro. 1-2, Rui Costa. Agak ojek. Aduh, lupa gua guys. Kebiasaan double touch sih. Rui Costa kan gak punya. Oh, awas-awas, berbahaya. Mundur pertahanan. Mantap, berhasil amankan. Kembali di kita guys, Gvardiol. Di kanan gak ada sayapnya ya. Kalau begitu pindah ke atas saja Neymar. Terima dia, ayo Mar. Dan passing ke Rui Costa. Let's go boy, dribble akurat 100. Wuhuu, mantap bro. Dan tembak. Aduh, masih di blok guys. Tendangan penjuru, Iniesta. Jadikanlah gol. Eto'o. It's okay, ada Davies. Mainkan passing dan passing. Neymar, tembak. Di blok mulu dah, boleh lah. Pressing Costa. Terupaskan ke Messi. Umpan ke dalam, Owen. Waduh, nyaris guys. Ya Neymar, Costa, gerakan wak. Hey, gak aktif dong bisa-bisanya. Yes, untung masih lanjut. Ya Messi, dihentikan Ruben. Kembali dilawan, Koulibaly. Wow, menabrak saja. Let's go, masih bisa guys. Rui Costa, berputar dulu. Salah guys. Ngapain gua gocek kayak gitu? Oh, awas-awas, bola ke Haaland. Nice banget Gvardiol. Ayo bersiaplah, masuk ke tengah Neymar. Dan terupaskan ke Rui Costa. Stanik ya. Gala. Goal. Itu dia guys. Masuk loh. Padahal finishing cuma 8-1. Terbantu dengan gaya AI, penembak jarak jauh. Mantap bener deh. 1-0 my friend. Hihi. Dimulai dari lawan. Hehe. Dapat gua bro. Ya Costa. Nice banget. Bolanya lengket guys. Terima Owen. Dan langsung ke Messi. Buruan cepetan masuk ke dalam. Dan ini dia. Kena lu my friend. Ya Costa. Sial, ketepis dong. Lawan masih beruntung guys. Berbalik di mereka. Awas di atas. Benar saja. Ada Davies bro. Passing ke Neymar. Sambil menari tipis-tipis. Yoi gan. Alphonso Davies tujukan ke Rui Costa.
Kena lu my friend, umpan selesai. Sungguh skema serangan luar biasa. Obok-obok pertahanan lawan guys. 2-0 my friend. Dimulai dari lawan Messi, pressing dia gagal. Mengarah di Mbappe. Wow, mantap Koulibaly. Costa cepat ke bawah. Messi terima dia. Kembalikan Costa lagi. Lihatlah dribblenya guys. Ambil kalau bisa he. Mantap. Ya Iniesta, jangan mau kalah. Tujukan ke Owen. Aduh, malah kerebut dong. Berbalik di lawan. Ada Mbappe masuk ke tengah dia. Bellingham, awas fokus pertahanan. Hentikan dia. No. Waduh. Selamat, selamat. Masih hoki guys. Goal kick tentunya. Kita arahkan ke bagian sayap Alphonso Davies. Dapatkan dan bangun serangannya. Iniesta. Lakukan 1-2. Dan sekali lagi Costa. Langsung ke depan. Owen. Ya Wan. Wan. Bisa Wan. Hey. Main keroyokan dong 3 orang. Awas-awas. Untung ada delik. Oke, giring perlahan. Tenang dulu. Berputar. Tarik ke bawah. Ada Koulibaly. Perlahan juga tapi pasti. Iniesta. Siap-siap, siap-siap Costa. Dan ini saatnya. Kosong. Stunning shot. Aduh, diganggu dong. Bisa-bisanya ya umpan jauh berduel udara. Mengarah di Messi. Dan tembak. Aduh, apaan tuh Sisi. Badannya nggak pas guys. Padahal kipernya udah maju tuh. Eits, terbaca bro. Let's go Costa. Dribble akurat. Ambil aja kalau bisa. Mantap banget kan. Dribble akurat 100. Lengket di kaki bro. Pusing-pusing kan lu heh. Sudah cukup bro. Dan serangan terakhir. Di atas kosong. Aduh passingnya itu oh. Ayo Mar, bisa Mar. Menari-nari samba. Ah ke body guys. Oke guys, ini dia babak kedua. Dengan skor 2-0 kita masih memimpin ya. Dimulai dari lawan. Ayo Eto'o, gagal. Masih kelawan guys. Wan bisakah? Bellingham diterupas. Aduh gawat Beckham. Jangan sampai umpan silang. Amankan saja. Langsungkan Neymar ke Messi. Let's go, serangan balik. Umpan lambung ke Neymar. Aduh malah Eto'o. Gimana nih, gak sesuai arahan. Kembali dilawan. Seperti apakah serangan yang akan ditunjukkan? Masih percobaan dari samping eh. Awas-awas, nice Costa. Dribble akurat 100. Woohoo! Dan lewati dia. Hehehe, wih, masih bisa. Dan 1-2. Costa lagi. Dan langsung Keto bersiaplah. Umpankan. Awan. Ditutup dong ruang tembaknya. Awas-awas, mundur-mundur. Benar saja. Berhasil delik di sana. Kita pikirkan sebuah rencana guys. Ya Davies ke Neymar. Gak ada yang jago tanduk nih striker. Kalau begitu ke tengah saja. Iniesta, Eto, Shuto. Gol, 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 gol. Hancur terkecur-kecur guys. 3-0 my friend. Hihi. Owen dekati. Wow. Nyaris keambil ya. Udah 3-0 nih. Lawan gak DC guys. Masih lanjut loh dia. Mantep nih. Player e-football sejati. Dekati Davies tergocek. Oh no 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 no. Mantep bener dah pertahanan kita guys. Ayo balas serang. Ah dipotong dong. Boleh lah. Gua juga bisa bro. Mantap Mar. Ya. Hey. Disenggol dikit pelanggaran. Itulah Neymar. Gvardiol di sana. Utak-atik. Angkat bola pendek. Koulibaly. Wuhuu. Hampir aja blunder guys. Syukurlah. Ke Iniesta. Bersiaplah. Kepada Costa. Ayo boy. Nice. Lewati lawan. Luar biasa. Ya Costa. 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 Gol. Ngeri bro. Gila. Apa-apaan tuh? Gak wajar guys. Dribble akurat 100. Bikin lawan mampus. 4-0 my friend. Hihi. Dia masih lanjut guys. Mantap nih. Semoga bisa bermain sampai akhir. Iniesta. Messi ke Owen. Di blok dong. Oh awas-awas. Pressing saja Gvardiol. Dan ternyata pelanggaran. Tentunya free kick untuk lawan. Datarkan saja dia. Awas-awas. Yes. Lumpuhkan shotnya. Let's go. Dapatkan Owen through pass ke Neymar. Serangan balik. Lari.
dan menunggu timing yang tepat. Ya si Messi. Aduh, hey, kenapa tuh? Dan ternyata pelanggaran, guys. Cobain free kick Costa. Apakah bisa? Waduh, jauh banget dong melebar. It's okay lah. Dan tentunya goal kick untuk lawan. Donnarumma, jauh dia. Siapa di sana? Gvardiol. Berduel udara. Yes. Berhasil, guys. Let's go. Tambah lagi golnya. Menari-nari, bye. Owen kepada Messi. Ah, dipotong dong. Sial. Bola dilawan. Kemanakah dia? Stunning long ball dan tanduk. Mantap. Ya, Davis. Perlahan-lahan dulu dan pendek Iniesta. Siap-siap, Costa. Passing dan passing. Ayo, boy. Bebas dia. Dan stunning shot. Ya ampun. Umpan jauh lawan. Siapa itu? De Ligt. Berduel saja. Yes. Menang dari Haaland, guys. De Ligt ke Costa. Hey. Apa-apaan tuh? Dorong-dorong dong. Masih dilawan. Hey. Tidak bisa. Meta terobos lawan. Gak berfungsi, guys. Nice banget, Costa. Wah, enak banget nih dribblenya ya. Tapi sayang udah capek, guys. Jadi telat ngoper. Haaland kemanakah? Hey, serangan lawan sudah buntu. Ayo bisa nih satu gol lagi dong. Owen tujukan ke Eto'o, temukan ruang tembaknya. Shoot-o! Hey, kemana Eto'o? Mulai ngasal gaming nih. Sepertinya perlu diganti, guys. Tetapi takut lawan bete. Terus DC alias kabur. Biasanya gitu, guys. Ya udahlah, kita gas aja sampai akhir. Dengan squad yang udah lelah ini. Eto'o ke Neymar, tarik Iniesta dan terupaskan. Eto'o di sana sekali lagi. Davis, siap-siap ke Costa. Yeah, aduh. Letoy, guys. Faktor stamina. Tetapi bola masih di kita. Temukan ruang tembaknya. Aduh. Eto'o juga udah ngaco nih. Awas-awas tuh kan. Udah gak bisa lah, bro. Dapat Gvardiol, berikan Iniesta. Sini lu, maju lu, siapa saja. Ayo cek. Hey. Delay. Jadi nggak enak, guys. Harus dibuang dulu nih bolanya ya. Untuk mengatasi delay semacam ini, guys. Dan sehabis itu kita tekan start ya. Kembali lagi deh. Dan gameplay bakalan aman. Tidak delay lagi. Nice, kita lanjut. Ayo De Ligt, ambil. Yes. Gagal crossing Beckham. Neymar ke Davis, ke tengah. Ayo Costa dengan stamina yang sudah habis. Apakah dribblenya masih manis? Woohoo! Mantap, boy. Hey. Digangguin, masih bisa, oke. Lanjut serang, passing dan passing. Davis, Eto'o, ini dia, aduh. Sial, gagal dong. Awas di belakang, ketahuan bro. Edi, bisa lolos, no. Nice banget Koulibaly. Masih terselamatkan, guys. Ya, angkat bolanya ke Neymar, tanduk. Kepada Davis, 1-2, let's go Mar. Dan umpan ke tengah, Costa. Cepat ke Eto'o, langsung ke Owen. Dan 1-2 Eto'o terupaskan. Buruan masuk dan terima ini. Eto'o. Gol. Ditutup dengan 5 gol, guys. Mantep bener deh. Ya, bola dilawan. Nah lo, pertanda kah? Tampaknya lawan sudah tidak sanggup, guys. Kita tungguin aja nih. Apakah itu benar? Nih antara 2 nih. Lagi formasi atau sengaja dilama-lamain? Aduh. Skip lah. Ternyata masih lanjut, guys. Nice lah kalau begitu. Ya ambil. Jangan sampai aneh-aneh. Kita harus menang bersih hari ini. Apakah bisa satu gol lagi? Kita coba ya. Davis. Hey. Sempat-sempatnya Beckham ambil. Oh no. Main aman saja. Serawin. Lempar dia. Tampak ingin umpan silang. No. Yamankan saja. Aduh, masih kelawan. Costa bisa mengambil, luar biasa. Lari, bersiaplah. Tujukan ke Owen. Rupaskan, kosong Eto'o. Ayo toh, ago cek toh, nice. Ya toh, Eto'o. Waduh. Sayang disayang, guys. It's okay lah, dan pertandingannya berakhir 5-0 tanpa balas. Kemenangan yang sempurna hari ini. Lawannya mantap nih, bermain sampai akhir. Player eFootball sejati, guys. Thanks my friend, sudah temani PES Indonesian dengan 19 shot, guys. Seperti itu. Oke, guys, itulah dia percobaan pertandingan dan pencarian pemain berbintangnya. Oh ya, guys, seperti biasa kalian komen di bawah. Siapa aja yang berhasil kalian dapatkan dari event kali ini? Gua mau tahu, oke? Ya my friend, di next video kita akan cobain event yang lainnya lagi.
Kalau begitu gua akhirin di sini dulu. Terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian semua terhibur. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe dan share video ini jika kalian suka. Dan sampai jumpa lagi teman-teman di video-video selanjutnya. Bye-bye.